Hai, selamat datang ke channel simulator.asia. So, kali ini adalah mengenai review rig terbaru saya. Bukan rig terbaru, rig lama tapi telah ada penambahan sedikit. Jadi kita akan mulakan dengan sistem pedal ni daripada Hilsenwerth Engineering Pro, HE Pedal Pro. Saya menggunakan throttle dan pada brake sahaja untuk simulate open wheel ataupun apa tu kereta-kereta yang menggunakan tanpa guna clutch sequential sahaja. Dan kat sini saya letak bat mini kicker untuk simulate engine vibration kat sini, dan getaran tu dikawal oleh persian nama simbat. Jadi monitor saya ni, TV saya adalah 40 inci, so ni saya angle-kan rasa-rasa dalam 45 darjah angle kiri kanan, dan tu kedudukan jarak saya daripada rig ke monitor. Sebenarnya lagi dekat lagi bagus, saya boleh tolak saja. Okey. So saya gunakan Windows Windows 8 lagi ni untuk operating system, dan PC saya ni cuma running simulation sahaja, maknanya untuk simulator untuk kereta racing sahaja. So kat sini ada iPad. Saya akan running beberapa app bantuan untuk iRacing, Assetto Corsa. Jadi macam ni saya boleh setkan apa tu blinking untuk RPM shift. Kat bawah ni adalah embed bat kicker saya. So saya akan onkan dulu. Kita tekan banyak kali baru hidup. Jadi alat paling mahal dalam setup ni adalah sistem steering ni adalah daripada Sim Experience Accuforce Pro. Pada rated dia 13 Newton meter power dia, memang berat dan boleh boost ke 18. Jadi didatangkan dengan 320mm leather steering, ada pedal shifter kat sini. Dan saya dah mount dekat rig saya ni, RBR F1 dengan button kat sini. Jadi saya nak pandu kereta menggunakan rig ni. Cara saya masuk agak susah sedikit. Okey. Jadi saya paling suka stock car ni. Game stock car ni adalah simulator yang paling sesuai untuk menguji physics kereta simulator ni. Saya akan bawa V8 di Lita Suzuka. So perisian ni berharga RM36 sahaja. Tapi saya bawa kereta ni di Interlagos. F1 V12 zaman Ayrton Senna. Kita kena ubah saya nak kena ubah steering lock dulu.
sikit. Speed limiter kat sini. Lama. Mati ke enjin dah pula. Macam nak start balik enjin lah. Tak ingat button dia. Oh, kat sini limiter. Ini ada satu penghinaan kat saya ni. Macam nak start enjin. Hai. Kita perlu start balik. Okay, minta maaf. Lagi sekali. Nah, yang belum untuk mati enjin. Saya nak matikan speed limiter. Favorite saya stock car V8 Brazil. Saya bukan pemandu natural untuk open wheel. Boleh bawa tapi tak kompetitif. Okay, seperti biasa kena betulkan balik steering degree. Saya tak tahu kenapa kena betulkan ini. Thank you.
the sound. Wah, dia rasa berat dia. Same here. Edited.
Oh, just nice. The physics is top class. Kita test prototype. Ini adalah satu. Okey. Hari kita belajar buat prototype pula.
one more lap. This car just so addicted. Tire.
Okey, itu saja. Demo mengenai rig terbaru saya dan juga game stock car extreme. Jadi saya memang pada harga RM36 saja di Steam. Saya sangat suggest simulator ni untuk sesiapa yang nak berkecimpung dalam arena sim racing ni.